Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ummati Muhammad. Allahumma salli ummati Muhammad. Allahumma salli ummati Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Saudara, tidak ada yang lebih indah dan lebih membahagiakan kita dalam hidup ini kecuali kita sudah lepas dari diri kita. Orang sudah terlepas dari dirinya, dialah orang merdeka, orang bebas dari kehendaknya, orang bebas dari nafsunya, orang bebas dari keangkuhan dan kesombongannya. Orang sudah terlepas dari dirinya adalah orang-orang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarlah engkau dari dirimu. Keluarlah engkau dari dirimu. Keluarlah engkau dari hatimu. Keluarlah engkau dari nafsumu. Keluarlah engkau dari hukumku. Niscaya engkau sampai kepadaku. Subhanallah. Orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang-orang yang menyaksikan Allah. Sekali lagi, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang-orang yang menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang mendustakan Allah adalah orang yang bersaksi palsu. Orang mengucapkan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi tidak tahu, tidak mengenal Allah yang disaksikan. Siapa itu Allah dan di mana itu Allah? Siapa itu Muhammad dan di mana itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara, berkali-kali saya katakan bahwa sesungguhnya kita inilah yang disebut Muhammad. Kita inilah yang disebut Muhammad. Dan Muhammad itu adalah diri zat dan rupa zat. Saudara, orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia betul-betul sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika dia bersaksi ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia betul-betul sadar bahwa Allah lah yang mempersaksikan, sekali lagi, Allah lah yang mempersaksikan untuk menyaksikan Allah itu sendiri.
artinya dia yang bersaksi, dia yang disaksikan. Subhanallah. Inilah jalannya orang arifubillah. Saudara, carilah jalan ini. Kuasa adalah kuasanya Allah. Kehendak adalah kehendaknya Allah. Ilmu adalah ilmu Allah. Hidup adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat adalah penglihatan Allah. Mendengar adalah pendengaran Allah. Berkata-kata adalah perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa kita ini? Di mana kita ini? Apa upaya kita? La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Saudara, kita ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini dari Allah, untuk Allah, dan kepada Allah kita kembali. Kembalikanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saudara, semoga ini bisa kita memberi petunjuk agar kita betul-betul menyaksikan Allah di dalam penyaksian itu sendiri. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.